Dijelaskan di sini oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali orang yang dalam dirinya terdapat tiga. Yang pertama lemah lembut dalam menyuruh dan melarang. Yang kedua adil dalam menyuruh dan melarang. Dan ketiga mengetahui terhadap apa yang dia suruh dan dia larang. Yang pertama lemah lembut. Yang kedua dia adil. Yang ketiga dia mengetahui. Ini disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan tentang Ar-Rifqu wal Lin ini. Kata beliau, antum lihat di halaman 121. Halaman 121. Kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, zaman ini, zaman sekarang ini, zaman dakwah dengan lemah lembut. Harus sabar dan hikmah. Dan bukan zaman berdakwah dan kekerasan, sebab kebanyakan manusia berada dalam kebodohan, kelalaian, dan lebih mengutamakan dunia. Maka harus sabar dan penuh hikmah sehingga dakwah ini terus berlanjut dan sampai kepada manusia, dan sehingga mereka mau belajar Islam yang benar. Ini dalam Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawiyah oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Kemudian yang keenam, pelaku amar ma'ruf harus amanah. Ya, sampaikan amanah ini. Enggak boleh dia sembunyikan ilmu ini. Amanah sampaikan. Dan Allah mengancam berat bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Para dai, para ulama harus sampaikan kepada umat, ini amanah ilmu ini. Sampaikan kepada mereka. Enggak ada disembunyikan, enggak ada. Dan hukuman bagi orang menyembunyikan amanah ini berat. Ilmu yang diberikan kepada para ulama, ini kelebihan mereka, ini amanah dari Allah untuk mereka apa? Sampaikan. Yang pokok apa? Agar manusia semuanya mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini sampaikan. Tapi kalau kita lihat para ulamanya dan para dai-nya menyampaikan atau tidak? Tidak, tidak amanah. Mereka enggak menyampaikan. Dan ini harus sampaikan terus-menerus tentang tauhid kepada Allah.